Teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi informasi penting, yaitu mengenai browser. Nah, kita tahu ya, kalau browser yang kita gunakan itu biasanya Chrome, Google, gitu, Mozilla Firefox, ya, nah, kayak Chrome, Google, browser bawaan, dan ternyata ada browser lainnya yang cukup unik ya, namanya DuckDuckGo. Nah, ini yang aku baring ini, dia. Oke, siap. Nah, jadi browsernya namanya DuckDuckGo. Kita akan klik aja browsernya seperti apa DuckDuckGo. DuckDuckGo. Nah, ini dia. Welcome to DuckDuckGo. The internet bikin dah creepy. Not to worry. Searching and browsing privately in easier than you think. Oke. Siap. Kita tekan let's do it. Ya, apa namanya? Let's do it. Nah, di sini kita bisa cari ya. Coba kita cari kucing. Kucing. Kucing, Bang. Kucing, Bang. Kucing. Iya. Kucing meong. Meong. Oh, iya, meong. Nah, ini dia. Abang tunggu dulu. Kita lihat kucing. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Emang kalau mesin pencari itu nggak jauh-jauh beda sih. Nah, kita lihat gambar meongnya. Nah, ini gambar meongnya ya. Iya, lucu-lucu kucing ya. Iya. Yang mana ini? Kucing ini Abang mau? Oh, gitu. Ini kucingnya, teman-teman. Jadi tampilan gambarnya seperti ini pencariannya ya. Pencarian, kita lihat pencarian videonya seperti apa. Kebanyakan dari YouTube ya. Dia ambilnya dari YouTube kebanyakan. Berita kalau dulu itu bukan DuckDuckGo ya, yang lain. Nah, ini berita ya, kalau berita. Ini petanya meong nanti Bang. Ini petanya. Nah, jadi teman-teman yang mau install DuckDuckGo itu kecil kok, enggak sampai ratusan MB. Jadi gampang banget ya. Gampang banget. Asik banget kalau pakai banyak browser ya. DuckDuckGo namanya. Selamat menginstal.